Salam sejahtera cikgu dan rakan-rakan. Hari ini kita hendak belajar macam mana nak selesaikan soalan ini. Diberikan bahawa mx sama dengan x kuasa 2 tambah 2px tambah 2p, 2p tolak 1. So, kita kembangkan jadi mx sama dengan x kuasa 2 tambah 2px tambah 4p kuasa 2 tolak 2p. Berikan bahawa kita kena gunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. So, kita buat jadi ada kuasa 2 lah. So, x kuasa 2 tambah 2p per p kuasa 2 tolak 2p per 2 kuasa 2 tambah 4px tolak 2p. So, kita jawapannya kena bentuk vertex. So, kita dapat x tambah p kuasa 2 tambah 3p kuasa 2 tolak 2p. Sekarang kita kena buktikan p tolak 1 sama dengan h. So, kita dapat tadi 3p kuasa 2 tolak 2p. So, kita buat macam ni. 3p kuasa 2 tolak 2p sama dengan h kuasa 2 tambah 2p kuasa 2 tolak 1. So, kita carilah ini. P kita semua pindah kat sini. So, jadi P kuasa 2 tolak 2P tambah 1 sama dengan H. So, sebab kita nak cari jawapan H, nak buktikan. So, kita dapat P tolak 1 kuasa 2 sama dengan H kuasa 2. Sekarang kita dapat jawapan ini. So, dia ada kuasa 2. Kita nak dapat 1 saja. So, kita buat jadi 1. So, so, kita dapat bukti P tolak 1 sama dengan H. Sekarang kita pindah ke soalan 2. Diberikan bahawa X sama dengan H kuasa 2 tolak 1 per 4. Sebab dia nak cari jawapan P. So, kita tukar X jadi P. Okey, sekarang kita dah jadi P sebagai rumus. So, tadi kita dapat H sama dengan P tolak 1. So, kita bawa kat sini, kita tulis jadi P tolak 1 kuasa 2. So, kita nak kembangkan. Alright, sekarang kita dah nak kembangkan. So, kita dapat jawapan dia P kuasa 2 tambah 2P tambah 1. Sekarang kita pindahkan negatif 4 ke negatif P. So, kita negatif-negatif jadi positif. 4P sama dengan sebab kita tadi dah kembangkan. So, kita pindah kat sini. So, kita dapat P kuasa 2 tolak 2P tambah 1 tolak 1. Kita pindah negatif 2P jadi ke sini. So, kita dapat 6P. So, tak positif 1, negatif 1 jadi 0. So, kita dapat P kuasa 2. Okey, kita dapat 6P sama dengan P kuasa 2. Kita nak 1P saja. So, kita pindah P mai sini. Kita ringkaskan jadi 6, P sama dengan 6. Sebab kita nak cari jawapan H. So, kita gantikan P sama dengan 6. Sebab tadi kan P tolak 1 sama dengan H. Kita dapat P sama dengan 6. So, kita H sama dengan 6 tolak 1. Jadi, 5.